Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya. Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube TH0708, channel yang berisi konten tutorial, vlog, edukasi, dan juga hiburan. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing atau berbagi pengalaman saya ya, bagaimana caranya menghasilkan uang dari YouTube. Mungkin buat Anda yang baru tahu atau baru mendengar bahwa di YouTube ternyata kita bisa mendapatkan uang setiap bulannya ya. Percaya atau tidak, yang pasti saya sudah mengalaminya dan sampai saat ini saya masih menjalaninya. Selama kurang lebih 1 tahun, hidup saya dibiayai oleh Google AdSense lewat konten-konten yang saya buat di YouTube ya. Ya, walaupun kontennya campuran, tetapi tidak masalah karena itu diperbolehkan oleh YouTube ya, dan tidak dilarang. Yang penting konten yang kita buat itu tidak melanggar pedoman komunitas YouTube ya, diantaranya bukan konten dewasa, bukan konten ujaran kebencian, bukan konten, pokoknya bukan konten yang dilarang. Oke, bukan konten kekerasan dan lain-lain. Oke, lalu bagaimana caranya mendapatkan uang dari YouTube? Oke, pertama-tama tentu saja kita harus membuat konten original buatan kita sendiri ya. Dan ingat, dalam menggunakan background, kan biasanya kita membuat video itu menggunakan background atau musik pengiring ya, musik latar belakang agar video kita itu lebih bisa dinikmati, lebih menarik kayak gitu ya. Dan di YouTube sendiri sudah menyediakan audio ataupun musik yang bisa kita download, dan itu gratis ya, tanpa syarat apapun. Kita tinggal mendownloadnya dan kita gunakan di video YouTube kita. Untuk tutorialnya silahkan cek saja di kolom deskripsi ya, untuk tutorial cara mendownload musik yang bebas hak cipta dan bebas kita gunakan di konten-konten YouTube kita. Oke, itu yang pertama ya. Jadi kita persiapkan konten ya, kalau bisa sih kita membuat konten sesuai keahlian, sehingga kita membuat konten dalam satu channel itu menjalur, kontennya cuma satu tema. Misalkan hobi kita jalan-jalan ya, atau mungkin memasak. Nah, kita bisa memanfaatkan hobi kita itu sebagai konten di YouTube agar kita pun senang menjalaninya ya, tidak terpaksa kalau itu memang hobi kita gitu kan. Oke, kita buat video ngerekam keseharian kita juga bisa. Keseharian kita rekam menjadi video ya, lalu kita edit sedemikian rupa dengan menggunakan background, dan kita buang bagian-bagian yang tidak penting di dalam video tersebut ya. Karena di YouTube itu nggak perlu kita menggunakan video atau membuat video dengan berdurasi terlalu panjang ya. Ya, minimal 3 menit lah, 3 menit sampai 5 menit durasi video itu menurut saya pribadi cukup ya. Nggak terlalu singkat, nggak terlalu lama juga, karena kalau terlalu lama juga itu biasanya membosankan ya. Jadi penonton akan merasa bosan kalau durasi video kita itu terlalu panjang. Nah, setelah itu, setelah kita membuat konten di YouTube, kita kumpulkan saja sampai banyak penonton ya. Karena syarat untuk menghasilkan uang dari YouTube lewat iklan itu yaitu kita minimal mendapatkan 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber ya. 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Nah, setelah itu barulah kita bisa mengajukan monetisasi atau yang dinamakan bergabung dengan program partner YouTube, sehingga nantinya kalau sudah disetujui kita akan mendapatkan uang lewat iklan-iklan yang tampil di konten kita, lewat membership dan banyak lagi cara lainnya ya. Nah, setelah itu kita akan dapatkan uang setiap bulannya melalui Google AdSense ya. Untuk tutorial-tutorial cara daftar monetisasi atau lain-lain seputar ilmu-ilmu YouTube itu di YouTube sendiri sudah banyak ya. YouTube pun sudah menyiapkan kolom pencarian ya. Kita tinggal mencari saja tutorial atau ilmu apa yang kita butuhkan di dalam per-YouTuban.
Misalkan cara monetisasi YouTube atau cara daftar monetisasi YouTube, kita tinggal cari saja di kolom pencarian YouTube cara mendaftar monetisasi YouTube, maka akan kita akan mendapatkan banyak sekali video yang kita butuhkan, seperti itu ya. Nah, itu saja untuk video kali ini, cara menghasilkan uang dari YouTube. Oke, buat kamu yang pengen memulai di dunia YouTube atau memulai karir di YouTube, silahkan mulai saja dulu dengan membuat konten sesuai aktivitas sehari-hari kita, itu lebih baik, atau sesuai pekerjaan kita, mungkin hobi kita. Lalu setelah itu kita kumpulkan saja subscriber, dan banyak cara untuk mendapatkan subscriber di YouTube ya, silahkan dicek di kolom deskripsi ya. Tutorial-tutorial seputar YouTuber pemula sudah saya siapkan di kolom deskripsi, tinggal dicek saja satu per satu ya. Oke, semoga video ini bermanfaat, sukses selalu buat YouTuber pemula Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.